Apa ni? Pergi kerja lah. You lazy. Samsung tutut. Have I got your attention? Video ni berkenaan tuntutan KDSP bersasar bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Jika anda tak memerlukan, jika anda cuma nak komen jadi keyboard warrior, better you swipe. Don't bazir masa you selama 10 minit. Tak payah tengok video. Tapi jika anda orang yang memerlukan penolakan KDSP, bolehlah follow, share, yang sebarkan video ni. Ya, yeah, insyaAllah mendapat manfaat. Okey. Ada orang yang healthy, wealthy dan wise mengatakan yang minta pengeluaran KDS ini adalah lazy sons of tutut. Saya nak betulkan. Genuine ni lah, yang real ni lah, yang minta pengeluaran KDS ini, dia bukan lazy sons of tutut. Dia sick. Dia sick, sakit. Sons of tutut. Ada penyakit jantung, ada penyakit macam-macam. Nanti orang yang healthy, wealthy dan wise ni kata pula, kan KDSP ada pengeluaran untuk kesihatan. No, it doesn't cover all the categories. Ada grey area yang tak cover. Ya, yeah, medical board tadi tak akan lepaskan. So, kita minta untuk orang macam ini yang ada hutang yang banyak dengan bank. Untuk orang yang sebegini, slogan simpanan hari tua anda tu memang tak ada meaning lah. Sebab bila dah mai umur 55 tahun, pihak-pihak bank atau institusi kewangan yang pernah meminjamkan wang, mereka mungkin dah sita rumah, lelongkan rumah, sita kereta dan lelong kereta. Mereka dah lelong semua harta benda dia dan mungkin masih ada baki yang tertinggal. Dan baki ini akan membesar dan membesar dan membukit setiap setiap hari dan setiap saat. Dan mungkin pada masa umur 55, habis duit simpanan hari tua tu disita oleh bank. Ada akta untuk ni ya, yang dipanggil Debtors Act 1957, Revised 1981. Boleh pergi check. Okey. Sebab tu yang saya katakan, tolonglah benarkan mereka yang genuinely memerlukan, ya, orang yang ada penyakit kekal, yang takkan baik, penyakit jantung, all these things, yang kerja dia dah affected. Majikan pun tak mau. Ya. Yang ada hutang bank, boleh buktikan dia ada hutang bank. Bank dah sita tu, lelong ni semua, dia ada bukti. Berikan mereka ni semua peluang buat keluar duit KLSP dan settlekan dengan bank. Bagilah mereka bina hidup baru. Saya mohon sangat dengan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dah tag dia di bawah. Ya. Juga saya dipahamkan oleh orang-orang yang lebih tahu tentang saya, tentang ekonomi. Tahun depan akan lebih buruk daripada tahun ini. Ini yang saya fahamkan. Ini bukan politik. Tak ada politik. Saya tak libatkan politik. Ini humanitarian, kemanusiaan saja. Tolonglah kami. Please help us. Thank you. Kalau suka, tolong share dan like kan video ni. Harap-harap kita dapat keputusan yang baik. Dan ingatlah, rezeki itu datang dari Allah sahaja. Berdoa lah banyak-banyak. InsyaAllah. Ingat eh, saya tak buat video ni dengan tujuan nak tukar kerajaan ke apa. Saya buat ni sebenarnya masa depan saya kat depan ni. Ya, saya tak tujuan politik. Nak selamatkan masa depan saya ni. Kat depan anak saya. Itu saja. So, jangan salah erti kan video saya ni sebagai video yang ada kaitan dengan mana-mana parti. Tak ada. Don't have. Dah takkan ada pun. Saya harap semua wakil-wakil rakyat tak kira parti akan bersatulah dalam memahami keadaan-keadaan, memahami keadaan yang sedang berlaku kepada bukan semua rakyat, not all of them, segelintir rakyat yang tersepit dan tak dapat keluar daripada fallout ekonomi akibat lockdown zaman pandemik dulu. Itu saja. Terima kasih.